Hidayah ini dia terbahagi kepada dua. Pertama, yang boleh diberikan oleh manusia. Sebab kerap kali orang sebut hidayah ini milik Allah, betul. Tetapi yang dimaksudkan itu adalah hidayah yang lain. Hidayah yang boleh diberikan oleh manusia, kita panggil sebagai hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Iaitu kita memberikan satu bimbingan, satu petunjuk. Menunjukkan kepada mereka satu jalan. Sedangkan kerap kali kita sebagai Muslim ataupun yang belum Muslim, kita kata, saya belum terima hidayah. Dia bukan merujuk kepada hidayatul irsyad. Dia merujuk kepada hidayatul taufiqiyah. Taufiq. Sebab itu kita selalu sebut taufiq dan hidayah. Ya? Bukannya suruh kalau lelaki nama taufiq kena cari isteri nama hidayah. Tak, bukan macam tu. Ya? Tak. Tetapi kalau kita nak bahagikan secara mudah, taufiq, hidayat, irsyad, iaitu manusia dan sekeliling kita memberikan bimbingan ataupun petunjuk. Tetapi hidayah itu taufik adalah hidayah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak boleh masuk campur. Apakah dalil, apakah bukti kepada dua jenis hidayah ini, tuan-tuan dan puan-puan? Dalil antaranya daripada untuk hidayah itu irsyad. Masih ingat hidayah itu irsyad itu apa? Tadi saya baru sebut. Hidayah itu irsyad adalah manusia boleh bagi ke tak? Boleh. Dengan memberikan petunjuk, bimbingan dan sebagainya. Maka dalil kepada hidayah itu irsyad adalah surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 272. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya tugas kamu hanyalah menyampaikan. Dan juga di dalam surah Al-Ghasyiyah surah 88 ayat 21-22. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fadzakir innama anta muzakir, lasta alaihim bimusaitir." Yang bermaksud, sesungguhnya tugas kalian hanyalah memberikan amaran dan kalian tidak diberikan kuasa untuk mengubah mereka, untuk mengawal mereka. Maksudnya, tugas kita memberikan amaran. Memberikan hidayah itu? Hidayah itu? Ada dua. Tugas kita ialah memberikan hidayah apa? Irsyad. Sebab itu Allah sebut, Fadzakir innama anta muzakir. Fadzakir, bagi amaran. Tugas kita bagi amaran. Kita bagi contoh, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Contoh hidayah itu irsyad yang nak bagi kita faham. Kita ada seorang kawan, dia buta. Ini bukan buta mata. Yang kita sedang rujuk, buta hati. Kita nampak, kita pula mata celik. Kita nampak di depan tu ada manhole. Lubang yang besar. Tapi dia tak nampak sebab dia buta. Jadi kita bagi tahu kepada dia, jangan pergi, jangan pergi. Jangan melangkah lagi. Ada lubang besar. Lalu dia bagi tahu kepada kita, kamu selalu menipu saya. Saya tak percaya. Walaupun kita tak selalu menipu dan tak menipu pun. Tapi sebab kita bagi tahu, kat depan wallahi ada lubang. Kita cuba tarik dia, jangan pergi. Tapi akhirnya dia melangkah dan dia terjatuh. Kita dah bagi hidayah itu irsyad ke belum? Dah. Apa yang dia tak dapat? Dia tak dapat hidayah itu taufik. Now. Kalau saya terlalu mendalam bagi tahu, saya cuba nak mudahkan. Adakah Allah kejam tak nak bagi dia hidayah itu taufik sehingga dia jatuh dalam lubang? Habis kenapa dia tetap jatuh? Boleh tak dia kata dan kemudian dia kata, ini Allah punya salah lah, na'udzubillah. Lalu dia kata, ini Allah punya salah lah. Saya tak terima hidayah. Sebab itu saya jatuh dalam lubang sebagaimana kalau orang yang masuk neraka, boleh tak dia salahkan Allah? Allah punya pasal lah tak bagi saya hidayah. Kenapa tak boleh? Sebab, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, untuk seseorang menerima hidayah tu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk seseorang menerima hidayah tu taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah
apabila dia telah mendapat petunjuk hidayatul irsyad, lalu dia mengikuti, memikirkan dan mengkaji apa yang telah diberikan tadi, insya-Allah jikalau dia ikhlas, jikalau dia kaji, jikalau dia buat jihad, insya-Allah hidayatul irsyad akan sampai kepada dia. Hidayatul taufik akan sampai kepada dia. Sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan di sini, majoriti yang memeluk Islam, betul ke? Masih ingat tak sebelum Muslim, ada tak petunjuk irsyad? Ada tak kawan-kawan yang pakai tudung? Ada tak kawan-kawan yang solat dan sebagainya? Ada tak kawan-kawan yang bagi tahu tentang Islam? Mereka mungkin ada bagi tahu, mungkin ada di sini bagi tahu. Oh, tak ada. Saya tak pernah ada. Fine. Saya boleh terangkan nanti. Ada. Tetapi bayangkan, kalau selepas kawan kita bagi tahu kepada kita tentang Islam, kawan kita dah terangkan, tetapi kita tak nak pergi kaji, kita tak mau pergi fikir, kita tak mau pergi berjihad. Berjihad bukan ambil senjata. Bersungguh-sungguh untuk mengkaji. Rasa-rasanya hari ini Muslim ke tidak kita? Tak. Sebab walaupun ada irsyad, tapi kita tak follow up, maka taufik macam mana nak sampai? Dia seolah-olah nak bagi lebih mudah. Orang hantar nasi kepada kita. Nasi dah sampai ke depan dah. Akhirnya, na'udzubillah, mati kerana kebuluran tak makan. Ini contoh dialog saja. Sampai di akhirat, Allah tanya, kenapa kamu mati? Ya Allah, aku mati sebab tak ada orang bagi aku makan. Engkau tak bagi aku makan. Na'udzubillah. Dia salahkan Allah. Lalu Allah tanya kepada dia, sebentar, bukankah kamu meninggal di kedai makan tu? Ya betul. Bukankah nasi dah sampai hantar ke depan kamu? Ya betul. Habis tu kenapa kamu tak makan? Dia kata, ya Allah, nasi itu tak terbang masuk mulut aku. Boleh tak disalahkan begitu? Tak boleh. Bukankah dengan orang asbab hantarkan kepada dia nasi itu hidayatul irsyad, taufiknya ialah pergi ambil dan makan, insya-Allah asbab kita memakan dia akan jadi kenyang. Betul? Tapi perlu usaha tak? Perlu. Tetapi ada jenis hidayatul taufik yang tak perlu usaha. Apa dia? Macam tuan-tuan dan puan-puan, ada tak yang lahir sebagai Muslim? Lahir saja Muslim, bukan memeluk Islam. Ada tak? Ada. Yes, itu taufik yang tak perlu cari, yang tak perlu ada apa. Sebab apa? Dia lahir-lahir, Allah dah pilih dia untuk dapat taufik. Tetapi, nak mengekalkan taufik, dia senantiasa perlu ikuti irsyad yang telah ada. Iaitu, bila dia membesar, bapa, masih ingat tak bapa azan dengan iqamat dulu? Masih ingat? Masa tu baby boleh ingat lah? Dahsyat? Boleh ingat? Tak boleh, terkejut saya. Masa azan dengan iqamah tu, baby lagi tu boleh ingat, dahsyat. Selepas itu, dibesarkan dalam environment, suasana, ahli keluarga yang Muslim, amalkan Islam, pergi belajar sekolah kafar, lepas tu belajar alif bata, mengaji Quran, kemudian hantar ke sekolah agama, diajar solat dan sebagainya, itu irsyad. Tapi, kalau hidayah tu taufik yang awal tadi dapat free, tetapi irsyadnya, yang dia dapat sekelilingnya dia tak ikut, hari ini dia boleh murtad. Sebab itu ada orang Islam yang murtad. Bukan kerana Allah tak bagi taufik. Allah dah bagi taufik sebab dia lahir sebagai Muslim. Tak perlu nak cari. Tapi bila dia dah ada taufik, dia kena ikut apa yang dah ada irsyad tu. Iaitu mengaji, belajar macam ustaz tadi sebut, kena ada ilmu. Jadi boleh maksud saya tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua. Jadi sekarang alhamdulillah, saya memeluk Islam 2005. Mungkin di sini ada yang lebih awal, ada yang kemudian. Kita kata alhamdulillah, kita di sini dah dapat hidayatul irsyad, dah dapat hidayatul taufik. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bagi seorang Muslim yang hidup di kalangan orang Islam, yang nampak orang Islam, jikalau contoh ada individu, selebriti ke, pelakon ke, penyanyi, bila ditanya kepada dia, kenapa kamu masih, bilakah kamu akan menutup aurat? Bilakah kamu akan solat lima waktu? Kalau jawapannya ialah, saya belum terima hidayah. Jawapan dia betul ke salah? Jawapan dia boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kalau dia, kebanyakan manusia, dia tak faham maksud hidayah.
Dia fikir, oh, tiba-tiba ada orang Islam, dia berfikir, hidayah ni ialah bila dia bangun-bangun saja, contoh dia tak bertudung, dia bangun dari tidur je, dia dah berhijab penuh. Ada orang pakaikan hijab untuk dia. Dia fikir begitu. Dia fikir, dia tak solat, tiba-tiba dia bangun, entah kenapa tangan kaki dia bergerak sendiri, pergi solat. Tak. Tetapi, kalau dia kata tak dapat hidayah, sebenarnya dia penipu. Kenapa? Mudah sahaja. Ada kalanya, saya bagi contoh, saya pernah diwawancara di beberapa stesen TV, dan waktu itu adalah wawancara mu'alaf tentang Ramadan. Okey? Bayangkan, mu'alaf itu yang baru masuk Islam beberapa tahun, 2-3 tahun. 2-3 tahun, tapi berhijab penuh. Tetapi, pengacara TV itu tak berhijab. Dia boleh tanya, macam mana awak mendapat hidayah? Sepatutnya dia kena tanya diri juga. Iaitu, kenapa saya tak dapat hidayah macam awak? Boleh faham maksud saya? Dia kata, macam mana awak melalui Ramadan? Macam mana dengan family? Sepatutnya dia juga tanya diri awak, macam mana dengan family awak? Awak tak berhijab. Macam mana awak lalui Ramadan? Sedangkan awak berpuasa tetapi tak menutup aurat. Macam mana semua itu? Pernah tak dia cuba tanya, iaitu, kenapa awak baru masuk Islam 2-3 tahun ada kekuatan, tetapi saya yang dalam Islam, lahir Islam, ramai kawan Islam, mungkin mak bapak saya pun berhijab, tetapi saya tak. Macam mana saya dapat kekuatan macam awak? Tetapi, bukan tak sampai seru. Seru dah sampai lawan dah. Tetapi, tak nak ikut. Bila tak nak ikut, itu bukan tak dapat hidayah. Boleh faham maksud saya? Jadi maksudnya, hidayah tu irsyad telah pun ada kepada mereka. Tetapi sayangnya, kerap kali, wawancara seperti ini hanyalah satu lagi profession bagi mereka. Iaitu dia nak selesaikan tugas, bukan nak mengambil iktibar. Jikalau dia betul-betul nak ambil iktibar, perlulah ditanya soalan yang lebih realistik seperti, adik, saya tengok adik baru masuk Islam 2-3 tahun. Masih sembunyikan pengislaman beberapa setahun yang awal. Tapi sekarang baru 3 tahun, adik dah berhijab. Adik dah solat 5 waktu. Akak dah muslim 30 tahun, 40 tahun. Tak macam adik lagi. Boleh tak adik ajar akak? Macam mana akak boleh jadi macam adik? Bukannya dia tanya soalan skema untuk masuk TV saja. Jadi, apa yang dia tak dapat ialah hidayah tu taufik kerana dia tak mengikuti petunjuk hidayah tu irsyad. Boleh beza irsyad dengan taufik? Boleh beza tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah. Allah.